Melanjutkan dari seri sebelumnya, dan kita sekarang sudah masuk di bulan Mei. Kita sudah masuk di bulan Mei, kita masuk ke tema yang baru, yaitu tentang relationship, love and relationship. Teman-teman akan bisa belajar mengenai prinsip-prinsip bagaimana membangun hubungan, kemudian berrelasi. Di empat bulan pertama, kita semua belajar tentang. Bagaimana membangun kehidupan personal kita? Again, punya tiga misi. Saya akan ingatkan: yang pertama adalah build personal life. Kita membangun kehidupan pribadi kita. Kemudian, yang kedua, kita masuk di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, kita akan belajar tentang build relationship. Yang terakhir, nanti empat bulan terakhir, kita akan belajar bagaimana build leadership, karena kita punya sebuah visi, punya sebuah misi untuk kita bisa dimuridkan, diproses di tempat ini dan kemudian nantinya kita akan menjadi seorang leader yang bisa memberikan dampak. Bisa memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Dan semua akan diawali dari personal life dan kemudian sekarang membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Ada banyak orang pinter, ada banyak orang pandai, tapi kepandaiannya tidak cukup untuk bisa mempengaruhi banyak orang. Dan orang yang bisa berhasil dalam hidupnya salah satu kuncinya adalah kalau kita bisa membangun relationship skill kita. Kalau kita bisa membangun social skill kita. Orang yang bisa memberikan pengaruh yang besar adalah orang yang bisa membangun kehidupan relasinya dengan sesamanya. Sejauh mana dia bisa berelasi, sejauh itulah dia bisa mempengaruhi banyak orang. Sejauh so, mana dia bisa membangun sebuah relasi sebesar itulah dia bisa memberikan dampak buat orang-orang di sekelilingnya. Karena itu membangun sebuah relasi akan menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Dan khusus di bulan Mei ini kita akan belajar mengenai Love and Relationship Series. Dan saya akan mulai yang pertama kita akan belajar tentang Singleness Principle. Karena ada banyak orang berpikir, ketika dia masih sendiri, hidupnya itu tidak lengkap. Ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, dan kemudian juga budaya atau sosial di sekeliling kita itu seperti sedang mempresir kita, di mana-mana waktu kita ada, apalagi semakin bertambah usia kita, semakin ada pressure dalam kehidupan kita. Ada tekanan, seringkali kita akan ditanya, mau nikah. Kapan mungkin itu terlalu jauh, udah punya pacar belum? Setelah itu, mau menikah kapan? Sosial kita akan memberikan sebuah pressure dalam diri kita, itu menjadi semacam sebuah kebiasaan yang terus berulang-ulang di sekeliling kita, orang tua kita, teman-teman kita, komunitas kita. Mereka akan bertanya, kemudian mereka akan mencoba mencari sesuatu dalam diri kita, mereka akan ingin tahu mengenai kehidupan relasi kita terutama di dalam hal percintaan. Maka selama beberapa menit ke depan kita akan belajar mengenai singleness principle. Yang penting untuk kita ketahui dan kemudian kita hidupi bersama-sama supaya hidup kita ini memiliki sebuah kemerdekaan. Entah kita yang belum belum punya pacar, entah kita yang sudah berpacaran bahkan nanti ketika teman-teman sudah menikah, singleness principle ini akan tetap dibutuhkan karena ini merupakan panggilan kehidupan kita. Kalau kita mengerti akan kebenaran ini yang akan kita belajar selama beberapa menit ini, hidup kita akan lebih merdeka. Kita akan berani dalam menentukan sikap. Kita tidak akan galau secara berlebihan kalau kita masih sendiri. Karena kita punya sesuatu di dalam diri kita. Kita punya prinsip. Kita harus berdiri di atas prinsip kebenaran. Kita harus hidup di atas prinsip kebenaran. Nantinya, kalau teman-teman punya kesempatan untuk berpacaran atau membangun hubungan dengan lawan jenis, pastikan bukan karena hanya desakan sosial, bukan hanya karena usiamu yang makin bertambah, tapi teman-teman harus mengerti apa tujuan membangun relasi, apa tujuan membangun relationship. Jangan sampai kita nggak tahu tujuannya, hanya latah, hanya mengikuti sekeliling kita, orang lain menikah, aku yang menikah teman-temanku pacaran, aku juga pacaran. Dan kita seperti tidak punya prinsip bagaimana kita membangun diri kita, mengambil sebuah sikap, mengambil sebuah pilihan, berani di atas prinsip dasar kebenaran. Hanya prinsip kebenaran itu yang solid, yang kuat, yang membuat kita tidak tergoncang. Maka kita semua nanti harus berani dan kita harus belajar akan prinsip singleness ini untuk kita semua. Teman-teman tahu Tahu nggak di Indonesia ini kira-kira berapa orang yang masih single, yang belum menikah? Patrick kok angkat tangan kenapa? Pegel apa mau 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 jawab? Berapa Pet? Kira-kira aja ada ada ide berapa? Kira-kira? Theo berapa Teh? Kamu masih single atau udah punya pacar? Masih masih punya pacar maksudnya Iya <laughs> yeah, oke. Okay. Lebih dari setengah. Populasi di Indonesia belum menikah. BPS Badan Pusat Statistik menuliskan Lebih dari setengah populasi di Indonesia belum menikah artinya lebih dari 120 juta. Ini sebuah kabar baik. Sekaligus juga kabar buruk. Kabar baiknya adalah... Siapa sih teman-teman yang masih single tolong angkat tangannya dong Yang masih single Wuh, Keluarin suaranya Bilang sama teman kanan, kanan kirinya Gue single bro Gue single sih single single nih Available and still available Dan kita tidak sendiri You are not still alone Kamu gak sendirian maksudnya Sekarang ketika kita single Kita gak sendirian Biasanya kalau kita belum punya pacar, maka kita akan merasa sendiri aja. Sepertinya nasib kita itu yang paling jelek. Ternyata tidak. Ada jutaan orang di luar sana yang punya nasib kondisi situasi yang sama. Tahun 2010 cuma ada 2 juta orang di Indonesia yang usianya di atas 35 tahun yang belum menikah. Tahun 2016 itu kenapa ada gambar Hendra di tengah situ ya? Apa sekarang dia single kali? Coba nanti ditanya aja. Apa sekarang dia available gitu? I don't know. Silahkan di poll oke. Asik. 2010 cuma 2 juta. Bandingan peningkatannya di tahun 2016. Jadi nggak cuma LGBT yang meningkat, tapi orang-orang single juga meningkat jumlahnya. Mungkin orang-orang mulai nyaman sendiri gitu. Sudah ada teknologi, sudah ada sosial media sendiri nggak apa-apa deh. Dan lebih dari 2 juta kemudian meningkat di tahun 2016 18 juta yang masih single. Artinya semua teman-teman yang hari ini sendiri masih single tidak perlu khawatir kamu tidak sendirian. Bilang lagi sama teman kanan kirinya kamu nggak sendirian. Ada jutaan orang lainnya yang masih juga single dan belum menikah. Mereka semua juga belum menikah. Kita punya teman-teman yang sama, dan ternyata kita tidak sendiri. Ada sekian juta orang punya status yang sama. Jadi, kalau hari ini kita masih sendiri, nggak ada masalah. Karena ternyata jutaan orang lain di sana juga punya situasi yang sama dengan kita. Di atas 35 juga. Nah sekarang umur teman-teman ada berapa? Umur usia teman-teman rata-rata ada di kisaran 14, 15, 17, 18, 19. Yang di atas 35 ada jutaan orang. Udah ada 18 juta. Di Indonesia aja. Artinya peluang masih banyak. Cowok, cewek masih banyak bro, sis. Nggak usah khawatir masih ada banyak selama kalian keliling di Indonesia kalau di Jawa nggak ada pindah ke Papua Papua nggak ada masih ada Kalimantan tuh di suku Dayak masih ada mungkin banyak di pedalaman-pedalaman sono tuh masih banyak jadi peluang masih besar jadi kenapa kita khawatir sekarang kenapa kita sangat cemas dengan keberadaan kita yang masih sendiri masih belum yakin nih coba kita lihat ini Siapa yang cewek paling kiri di sini? Siapa? Maya Estianti, bukan. Makanya nonton infotainment dong. Nontonnya ini terus, khotbah terus, nggak pernah nonton infotainment. Luna Maya, cantik nggak? Cantik nggak? Luna Maya, jelek? Waduh, berarti selera mu memang rendah banget. Luna Maya, sampai sekarang masih single. Mungkin paling cocok sama Mas Arif. Iya <silence> kan? Luna Maya sampai sekarang masih single. Nanti kalau nggak percaya coba googling, di searching Luna Maya udah menikah belum sih gitu. Tapi kan udah punya pernah punya pacar kok gitu. Ya nggak masalah, yang penting kan sekarang belum nikah. Pacar kan cuma heaven aja gitu. Mungkin. Mungkin dia mau serius kan sebelumnya yang sama sekarang. Reno siapa? Nah itu, Reno Barak, iya kan? Ya sekarang sama si hari ini juga. Ini orang-orang terkenal aja cantik. Bilang sama yang cewek-cewek, bilang sis, kamu aja nggak secantik lu namanya, nggak usah khawatir. Yang cantik aja belum laku, apalagi kamu lu. So, nggak ada masalah gitu. Jadi kalau lagi digodain sama temanmu tuh lu namanya aja belum nikah. Yang tengah siapa nih? Siapa? Aril. Ah, Itu fotoku loh ini. Ibu ya. Mungkin artis cowok yang paling mewakili aku tuh ini. Karena nggak banyak ngomong gitu, berkarisma, charming gitu ya. Kalau ketawa kan dia senyumnya ya, sampai awal kayak sipit gitu ya. Udah airi loh ya. Kalau ketawa udah airi loh. Yang terakhir-terakhir kan dia buat lagu yang lagi happening bahasa Jepang kan. Makanya sampai sekarang Ariel juga belum nikah walaupun udah pernah nikah loh. 2008 kira-kira 10 -kira tahun lalu dia cerai. Setelah itu ada kasus kan. Video itu. Ada yang udah nonton? Masa belum nonton? <laughs> dia belum nikah. Katanya sih 2019, katanya mungkin sama Ellen, nggak tahu. <laughs> Atau. Mungkin karena lagunya dia ulang-ulang terus kan. Yang sekarang di bahasa Jepang itu. Moshimo mata itsuka. Artinya apa? Dan mungkin bila nanti itu ya maksudnya itu. Lagu yang di bahasa Jepang. Tuh. Nanti teman-teman cari lagunya udah ditranslate ke bahasa Jepang. Semoga besok lagunya Inspiration Worship akan ditranslate ke bahasa Jepang. Moshimo mata itsuka gitu ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, itu baling-baling bambu, gitu. dari Jepang. Ariel terkenal, cewek-cewek Korea, ulah negeri Jepang aja waktu dilihat ini orang Indonesia nyanyi lagu Jepang, gimana? Uh, mereka semua cewek-cewek ini pada terkesan, terkesima. Uh, boleh juga nih, boleh juga. Yang belum di, yang belum ditanya terakhir, paling cuma Kakek Sugiono yang ketawa berarti tahu loh, di Instagram nontonanmu itu kakek Sugiono, jangan dicari ya habis ini, awas. Yang, tra, yang, yang terakhir di sini siapa namanya nih? Kelihatan nggak gambarnya? Kurang ya? Siapa namanya? Junita, gak, gak ada yang tahu nih, cantik sama cakep nih. Dewi Sandra. Nah tuh makanya nonton infotainment yang sebelah sini Sono tuh tontonannya bener banget Infotainment tiap hari Belum apa-apa udah lihat infotainment Sandra Dewi Mary umur berapa? Memang udah nikah tapi cek dulu Dia nikah usia berapa? Berapa? Penggemar fansnya Ada gak di sini fan base-nya Sandra Dewi? Gak ada ya? Selain ini kita buat, buat. 33 tahun sama HV Sopo sini HV Maliholo ya Bu sini Sopo <laughs> Nikahnya aja di itu kan Disneyland Bonderia Bonderia Disneyland itu itu nikah impian banget dulu sebenarnya saya pengen juga nikah bisa di dunia fantasi gitu sambil pakai kostum-kostum uh, gitu ya pangeran mungkin aku kurcaci istriku jadi ini putri salju Gitu. Putri Salju sama Kurcaci. Kalau di Dufan tuh dulu aku paling suka bukan kora-kora, bukan yang jet coaster gitu nggak suka. Habis turun naik jet coaster tuh turun kaki kementeran tuh. Jadi kalau tempat wahana paling tak suka itu adalah Istana Boneka. Nah itu. Karena sesuai dengan karakter seperti Aril, tenang-tenang kalem gitu. Tiga-tiga. Yang barusan nikah juga ada Syahrini itu barusan nikah sama Reno Barak juga usianya kalau nggak salah 30-an juga. Teman-teman nah, artinya kita nggak perlu khawatir. Mereka cakep, cantik, ganteng, cantik semuanya. Dan mereka masih single dan bahkan Sandra Dewi kan juga Kristen juga punya prinsip kehidupan. Jangan karena usia, dikejar usia kamu nikah. Lebih baik menemukan the right person. Orang yang tepat. Daripada keburu-buru karena jadi single itu asik. Katakan asik yuk yang single yuk. Yeah. Uh, asik kan. Buktinya apa? Ini. Buktinya ini. Kalau masih single itu. Pertama. Masih bebas. Kamu bebas berteman dengan siapa aja tuh. nggak ada yang jealous kan. Iya kan. Kalau yang udah punya pacar. <tuh> Tadi chattingan sama siapa. <tuh> Kenapa WA dikunci-kunci segala nih. Nanti nggak WA biar aman download aplikasi lain, WeChat misalnya atau yang lain sama cewek-cewek Chinese ya kan. Masih bebas. nggak ada yang jealous. Lebih bebas. nggak ada yang ngatur-ngatur. Kamu nanti nggak boleh ini loh ya. Pagi udah makan belum? 10 meter ke depan belok kanan. 10 meter lagi belok kiri. Jangan-jangan pacarmu tuh Google Map perhatian banget gitu. Tiap 10 meter diperhatiin. Setiap 10 meter langkahmu tuh diperhatiin. Emang care gitu. Jangan-jangan Google Map ya. Masih bebas. Masih apa lagi? Punya waktu yang lebih banyak. Pasti dong. Karena nggak kepotong waktu sama pacar kita. Mau punya pacar yang seperti apa? Nih teman-teman nih mau nikah umur berapa sih? Celta, pengen nikah usia berapa? Oh kamu, ya nggak pengen nikah? Oke oke, kita aminkan hari ini. <laughs> kita masih punya sisa waktu. Kevin pengen nikah usia berapa? Enggak mau nikah? Oh ya udah. berapa tadi? Pengennya berapa? Wong pengen tuh kan bebas. Pengen tuh kepinginanmu berapa? 25, Dulu kalau saya ditanya orang sebelum menikah masih usia 20, 19. Besok pengen nikah usia berapa bro? 28, 29 lah. Belum genap 26 saya udah nikah. Ya kalau ditanya jawab aja kan pengen, pengen usia berapa ya kan tinggal dijawab kan gak bayar toh. Itu kamu sedang berprofetis gitu loh kata-kata iman. Pengen nikah usia berapa sekalipun sekarang belum punya pacar nggak ada pasangan nggak apa-apa. Imajinasikan di masa depan. Karena Tuhan sudah ada di masa depanmu yang menyediakan yang terbaik buat hidupmu. Saya pacaran cuma satu kali. Yang terakhir nih, pacaran sekali. Tapi deket banyak sih. Enggak, <laughs> enggak, Satu aja. Satu, satu. Satu. Pacaran. Langsung nikah. Kalau bisa satu, kenapa harus dua belas? Tapi kalau mau coba dua belas ya terserah. Itu pilihan masing-masing. Lebih punya-punya waktu. Enggak boros ya kan. Kalau pergi-pergi udah nggak bingung nih. Masa kalau sama pacar kita lagi makan, sayang kita makan di makan di mana? Terserahlah makan di mana yang penting kita makan. Setelah makan, sayang bawa nggak? Iya, yeah, nggak ada uang padahal dia pura-pura nggak -pura bawa uang nih. Cuma yang pengertian gantian, ya kan? Yang pengertian cewek-cewek mau nggak bayarin cowoknya? Mau sesekali aja, jangan sering-sering. Biar cowokmu bertanggung jawab. Kalau belum kerja, suruh kerja dulu. Kita putus dulu aja ya, kamu kerja. Ya, enak supaya bisa bayarin aku. Nggak mudah patah hati juga. Maksudnya pasti cenderung atau kemungkinan kecil. Kalau kita belum punya pacar, kan kemungkinan-kemungkinan untuk sakit hati, patah hati itu lebih kecil. Jadi, kita masih bisa lebih fokus dengan sekolah kita, dengan pekerjaan kita. Dan ada banyak hal yang teman-teman bisa nikmati ketika teman-teman masih single sekarang. Jadi nikmati aja kehidupan singlemu hari ini, karena nanti kalau udah nikah, udah punya anak, kehidupanmu akan berbeda, kesibukanmu akan berbeda, prioritas waktumu akan beda. Udah nggak bisa setiap malam ngopi buat post podcast situ sini itu udah nggak bisa. Sini situ situ sini nggak bisa. Udah kita nggak sebebas dulu gitu. Karena udah ada tanggung jawab yang lain. Nanti pun teman-teman sekarang masih single, masih punya banyak hal yang kalian bisa eksplor. Jadi eksplorlah hal itu. Eksplorlah banyak hal yang baik. Karena masa kesendirian kita atau masa single kita itu masa yang sangat menyenangkan. Kalau kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Karena singleness itu adalah sebuah mitos. Singleness is a myth. To be truly, truly single means to be unique and whole. Apa artinya menjadi single? Single itu menjadi utuh dan menjadi unik. Artinya, kalau sekarang teman-teman ditanya, "Udah punya pacar belum?" "Belum, tapi aku utuh." Hatiku tidak terbagi, tidak terpecah. Hidupmu ketika masih sendiri, tidak kekurangan apa-apa karena kita punya Yesus Kristus, kekasih hatimu, the best friend soulmate yang terbaik yang paling bisa mengerti hati kita. Kalau kita belum punya pasangan, kita masih punya Tuhan yang bisa mengisi kehidupan kita artinya teman-teman itu utuh. Ketika masih sendiri belum punya pacar, jangan merasa kurang akan sesuatu. Pastikan teman-teman merasa lengkap dan utuh walaupun masih single. Karena menjadi single itu artinya menjadi unik dan utuh. Ketika kita akan membangun relationship, itu seperti dua gelas di depan ini. Di antara dua orang yang akan membangun sebuah relasi seperti dua gelas ini. Isi gelas yang pertama masih setengah, isi gelas yang kedua juga setengah. Inilah kesalahan kita. Sewaktu kita pengen punya pacar, Tujuan kita salah. Kita merasa nanti, setelah punya pacar, akan ada yang merhatiin aku, akan ada yang care sama aku. Sebelum kita menjalin sebuah relasi, ternyata kita belum utuh. Kita masih setengah, maka setelah membangun relasi berpacaran, kita akan saling menuntut satu sama lain. Yang sini nuntut, yang sini nuntut, maka kita tidak pernah puas nanti dengan pasangan kita. Sebelum kita bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, sebelum kita utuh, maka kita tidak akan pernah bisa membangun sebuah relasi yang baik. Karena fondasi dari sebuah relasi yang baik adalah menjadi single yang baik, menjadi single yang utuh. Kalau masih setengah, seperempat, masih kosong, kita akan banyak berharap dari pasangan kita, dan kita tahu pasti pasangan kita tidak sempurna. Suatu hari kita akan kecewa karena kita berharap punya ekspektasi yang over, yang berlebihan. Yang terbaik adalah kita harus menjadi utuh, penuh, lengkap untuk bisa diisi dari Tuhan. Sebelum kita membangun hubungan berpacaran, pastikan hidupmu ini udah utuh, menikmati hidup sendiri tapi lengkap, utuh, tidak terbagi, kamu menemukan keunikanmu, menemukan potensimu yang pria. Yang wanita juga sama, temukan keutuhan dirimu, keunikanmu, bertumbuhlah di sana, eksplor banyak hal yang positif dari hidupmu, temukan visi di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengisi hidupmu bersama teman-teman, keluarga, dan lain sebagainya. Maka yang terbaik, the best sebuah relasi itu adalah ketika orang utuh bertemu dengan utuh, dan ketika mereka disatukan, mereka akan menghasilkan buah yang lebih produktif. Gak heran banyak orang waktu single, dia rajin bisa melayani, bisa hidupnya buat Tuhan. Setelah berpacaran, kemana nih orang? Rapture ya ini. Setelah putus, ya balik lagi ke sini. Ini nggak sesuai teologi nih, kalau udah rapture nggak turun lagi bos. Kenapa ini muncul lagi di sini? Kita lihat, kita belajar dari Adam. Kejadian 2 ayat 18. kejadian 2 ayat 18 Inilah kehidupan Adam, Tuhan berfirman begini, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan berinisiatif untuk memberikan penolong a helper, penolong yang sepadan buat Adam. Inisiatifnya datang dari Tuhan. Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata begini: and, and the Lord said, "It is not good. Gak baik that the man should be alone. Bukan gini. It is not good that the man should be single. Yang gak baik itu sendiri, sendirian. Yang gak baik itu sendiri. Makanya jangan sendiri." sebelum punya pacar, apa yang bisa kita lakukan supaya nggak sendiri? Teman-teman punya keluarga, family. Teman-teman punya komunitas, selalu kita tekankan teman-teman berkomunitas, velas, punya mate. Salah satu tujuannya adalah mengisi bagian ruang hidupmu dalam dalam berrelasi dengan velas, dengan mate. Masalah kesendirian tidak bisa diselesaikan dengan berpacaran, perhatikan ini. Apalagi dengan pernikahan. Ketika kita sendiri dan masih merasa lonely, sendiri sepi, jangan pikir ketika berpacaran masalah kesendirian itu akan teratasi, malah makin kesepian. Dia justru sebelum mendapatkan pasangan hidup atau berpacaran, teman-teman harus utuh, punya teman yang banyak, bergaul yang luas berteman yang banyak, nikmati hidupmu, pelayananmu, sekolahmu, eksplor kehidupanmu masih muda, nikmati semuanya. Sepanjang tidak melanggar kebenaran. Dan ketika Adam masih sendiri, dia intim dengan Tuhan. Ketika Adam masih sendiri sebelum dipertemukan dengan Hawa, Adam punya keintiman dengan Tuhan. Apa buktinya kejadian 3 ayat 8? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk. Perhatikan, Adam di Taman Eden pada waktu itu dia bisa mendengar jejak langkah Tuhan. Dia bisa mendengar jejak langkah Tuhan. Itu menggambarkan sebuah kedekatan, relasi keintiman Adam dengan Tuhan. Sebelum punya pacar, bangun keintiman sama Tuhan. Itu the best. Kita belum disibukkan dengan masalah relasi, belum disibukkan dengan pacarku nanti marah, belum disibukkan nanti pacarku jealous, belum disibukkan dengan masalah-masalah berpacaran, belum lagi masalah sama orang tua, belum lagi sekolah, belum lagi yang lain-lain. Tapi kalau toh anding, akhirnya nanti teman-teman berpacaran atau sekarang yang sudah berpacaran, prinsip singleness ini tetap harus dijalankan mau tidak mau ketika teman-teman sudah berpacaran pun masing-masing harus membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Supaya kita bisa membangun hubungan yang sehat. Yang kedua, Adam itu produktif. Produktifnya dalam bentuk apa? Dia diberikan visi dan Adam mengerjakan visi yang dari Tuhan. Dia dia menghasilkan. Dia bekerja. Adam Adam enggak pengangguran waktu itu. Tapi Adam dewasa, dia matang, dia produktif. Kejadian 2 ayat 15 Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Adam produktif. Dia enggak pengangguran. Dia enggak kurang kerjaan. Dia enggak sedang kesepian karena dia very close, dia sangat intim dengan Tuhan. Adam enggak kesepian. Adam enggak merasa sendiri dia kerja dia produktif dia sedang sibuk yang ketiga sibuk dengan visi bukan sibuk mencari pasangan ini prinsip singleness principle kalau teman-teman mau mendapat yang terbaik jangan sibuk mencari pasangan tapi sibuk mencari visinya Tuhan dan kerjakan itu maka dalam waktu yang terbaik ketika Tuhan melihat waktu yang tepat buat kita karena dia sangat memperhatikan dan sangat menyayangi kita Tuhan akan menyediakan seseorang yang tepat buat hidupmu. Di ayat 21 kejadian 2 dituliskan Adam tidur, dibuat tidur oleh Tuhan. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah a deep sleep. Dia tidur, dia dia tenang, dia nggak sedang mikirin apa-apa. Dia sedang enjoy, dia sedang relax, dia tidak sedang khawatir, dia nggak sedang cemas, dia menikmati momen terbaik bersama dengan Tuhan. Dan di saat itulah, itu waktu yang terbaik ketika Tuhan memberikan pasangan hidup buat Adam. Dia tidak sedang sibuk mencari. Dia nggak sibuk cari gini, siapa ya, siapa ya, siapa ya. Tapi dia fokus sama Tuhan, dia kerjakan apa yang Tuhan mau. Dan di waktu itulah Tuhan memberikan seseorang yang the best buat kehidupannya. Adam tidak sedang kekurangan yang baik. Dia tidak kekurangan yang baik waktu itu. Di Taman Eden dia punya semuanya. Ada empat sungai, ada batu permata, ada emas, makanan berlimpah. Dia nggak kekurangan apapun. Dia bisa main, walaupun belum ada manusia lain, dia bisa main dengan binatang. Dia punya kehubungan yang intim dengan Tuhan. Sore-sore dia bisa ngopi sama Tuhan. Dia bisa ngobrol. Dia bisa menikmati hidupnya. Dia mengerjakan taman itu. Dia sedang produktif. Dia sedang punya otoritas yang tinggi dari Allah. Karena ketika itu dia sedang memberikan nama binatang, dia kerja, dia kerjain visinya. Kalau Adam waktu itu sedang nggak fokus, dia nggak mungkin bisa dipercaya untuk bisa memberi nama binatang. Lihat nama binatang yang ditentukan sejak zaman Adam tidak berubah sampai sekarang. Ayam itu tetap ayam. Ayam nggak pernah jadi kucing. Semua karena Adam yang menentukan namanya. Dan Alkitab berkata, seperti yang ditentukan oleh Adam, seperti itulah nama dari binatang-binatang itu. Lalu pertanyaannya, kenapa diberikan Hawa? Kalau masalah loneliness kesendirian bisa dipenuhi dengan komunitas, keluarga dan Tuhan. Kenapa kok diberi Hawa? Tadi kejadian 2 ayat 18 yang kita baca, tidak baik manusia seorang diri. Perhatikan konteksnya ini. Ini sangat penting, ini prinsipnya. Ini prinsipnya. Untuk menggenapkan visinya Tuhan, artinya Tuhan lagi lihat Adam, lagi kerja. Dia lagi mengerjakan visinya Tuhan, dia lagi melayani, dia lagi kerja. Dia sedang produktif, produktifnya dia sedang fruitful, hidupnya berbuah. Maka saat Adam memberi nama binatang-binatang, lagi ngurus hewan-hewan itu, lagi mengerjakan taman itu, tiba-tiba Tuhan berkata, "Enggak baik dia sendiri." Maka diberikan hawa lawan jenis. Karena untuk menggenapi mandatnya Tuhan seperti penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bagaimana manusia bisa bermultiplikasi dan memenuhi bumi? Kalau Adam cuma seorang diri, masa dia kawin sama gajah? Gak bisa. Maka Tuhan tahu untuk menggenapkan visinya Tuhan, gak bisa sendiri. Lalu diberikan hawa. Kalau teman-teman mau mendapatkan seorang pasangan hidup yang terbaik, Teman-teman harus ada di posisi seperti Adam waktu itu. Mengerjakan visinya Tuhan, menikmati kehidupannya, tidak dengan tidak sedang sibuk mencari siapa pasangannya, dia sedang sibuk dan menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan. Ketika dia seperti tidak sedang memikirkan apapun tentang, dia nggak punya ide sama sekali tentang wanita. Ide itu muncul dari Tuhan, maka berdasarkan ayat ini kita seharusnya sangat-sangat percaya. Kalau rambut kepalamu itu terhitung. Masa dia tidak menyediakan pasangan hidup yang terbaik buat hidupmu. Kalau kehidupanmu yang sederhana yang paling kecil itu diperhatikan. Masa soal pasangan hidup dia tidak menyediakan yang terbaik. Pasti. Pasti. Karena dia Bapak yang baik. Karena dia Tuhan yang baik buat kita tapi apakah kita belajar seperti Adam? Mencari Tuhan, menikmati kehidupan bersama Tuhan. Enjoy dengan kehidupan kita, melayani Tuhan, produktif, tidak sedang sibuk mencari. Dan itulah waktu yang terbaik dan bahkan ini yang yang bisa menguatkan kehidupan kita ayat Kejadian 2. ayat 22. Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu. ...dibangunnyalah... seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Manusia itu maksudnya Adam. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang membentuk hawa. Lalu perempuan itu dibawa oleh Tuhan kepada Adam, jadi yang membawa itu Tuhan sendiri kepada Adam, itu bentuk perhatian Allah, bentuk perhatian Tuhan sampai dia sendiri yang membawa pasangan hidup buat Adam, Tuhan yang berinisiatif, dan Tuhan yang membawa dia kepada pasangan hidup sejatinya. Saya minta tolong, adu bisa maju ke depan, du, adu sini, du. adu kita akan selesai dengan ini. Masuk ke depan sebentar, du. Mas Arif bisa tolong di sana, berdiri, adu sini, adu. Nggak pakai mic, tenang aja, tanpa mic. Sini, adu. Imajinasikan suatu hari nanti teman-teman akan memasuki hari pernikahan. Anggap aja besok adalah wedding day kalian. Dan itu adalah waktu di mana teman-teman bertemu, dipersatukan, diberkati dengan pasangan hidup. Kalau kita berkata bahwa Tuhan sendiri yang membawa Hawa kepada Adam. Pegang tanganku, Dok. Waktu di wedding day Saya yang disebarin ya Waktu di hari pernikahan Kalau teman-teman perhatikan tata cara salah satu pernikahan barat Itu ada yang pakai tata cara ini Ayah dari sang pengantin wanita Diantarkan sampai kepada sang mempelai pria Bisa lihat ke sini Pak Kita mundur dikit, mundur dikit Lagunya yang romantis dong Bisa dibayangkan, itu hari yang paling mendebarkan, terutama buat sang wanita, karena hari itu dia akan keluar dari rumah ayahnya dan akan dilepaskan bersama dengan calon suaminya nanti. Dan yang membawa si wanita itu adalah Tuhan sendiri, karena Tuhan yang membawa wanita itu, Hawa, kepada Adam. Dia bawa di jalan tahu perasaannya Tuhan seperti seorang ayah yang akan melepaskan anaknya kepada sang calon mempelai pria kira-kira kalau ayah kamu akan bersatu oh, kamu udah siap sama Sontoloyo itu Tuhan sendiri yang bawa dengan semua resikonya Tuhan yang pilih Tuhan yang ciptain Hawa. Tuhan yang menghantarkan Hawa sendiri sampai di hadapan Adam. And this is the moment. So please welcome. You. Sampai sebegitu perhatiannya Tuhan sama kita. Kalau rambut kepalamu yang jatuh satu aja. Dia, kat, dia bilang dihitung semuanya apalagi soal pasangan hidupmu, dia yang mau memberi yang terbaik buat hidupmu, so, jangan khawatir lagi, nggak usah cemas lagi, karena dia seperti seorang ayah yang sangat peduli, seorang ayah nggak nggak, nggak mungkin pengen anaknya dapat pasangan yang jelek, belum punya anak Jos, ini baru menikah Jos, belum punya, baru menikah. Sebegitu perhatiannya sampai ke detail hidupmu Sampai kata-kata waktu saya baca ayat ini itu Suatu hari yang lalu Menyentuh kehidupan saya Sampai Tuhan bawa hawa ke Adam Lalu begitu ketemu Adam bilang Finally Wow Adam Tatap matanya, tatap matanya Teman-teman nanti baca di terjemahan the message, kata-katanya begini. Ketika Adam bertemu sama Hawa, ketika dibawa sama Tuhan, ekspresinya begini. Finally, Adam bilang gitu. Kira-kira wow, finally I found you. Wow. Bone of my bone, flesh of my flesh. Finally, karena sebelumnya dia ketemu sama gajah, ketemu sama unta, ketemu sama semut. Nah, sekarang dia ketemu dengan soulmate-nya. And then waktu itu di, di momen itu finally thank you God wow finally wow I found you jangan khawatir lagi gak usah cemas lagi dengan pasangan hidupmu because singleness is not a temporary status singleness is a quality of life mari kita berdoa.